Oke, kali ini kampas kopling kenter ya teman-teman nih. Nih mataharinya itu. Nah, sampai masuk itu sampai melengkung ini teman-teman ya. Deglong. Nah itu mataharinya ini, kampasnya juga udah bubul ini. Nih. Gara-gara apa itu bos? Ini gara-gara nggak pernah perawatan. Nah itu dek laharnya teman-teman. Yang masuk di sana ya. Ya, itu mekaniknya itu. Weh bos, gimana bos? Weh, parah. Gimana nih solusinya ini? Ganti. Nih unitnya. Unitnya kanter ini teman-teman. Mitsubishi kanter. Ya. Oke ini langsung kita eksekusi ini. Udah berapa kali ini ada keluhan kampas koplingnya. Nah, oke.